Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas manfaat atau khasiat dari tanaman katang-katang atau juga dikenal dengan tanaman tapak kuda tentunya, manfaat bagi kesehatan. Pertama sekali, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Ya, tumbuhan obat yang hidupnya menjalar ini sangat mudah didapati di daerah berpasir seperti di daerah pinggir pantai atau di pinggir sungai. Tapak kuda ini atau tanaman katang-katang ini mempunyai nama latin yaitu Ipomea pescapre. Di berbagai daerah juga banyak sebutan lainnya seperti tangkatang, daun katang, leleri, batara pantai, dan masih banyak yang lainnya. Lantas apa saja sih manfaat atau khasiat dari tanaman katang-katang ini? Untuk penggunaannya, Anda bisa merebus daun serta bunga juga akar dari tanaman tapak kuda atau katang-katang ini. Minum selagi hangat dengan menambah sedikit garam dapur untuk meredam sedikit rasa pahit. Dan lakukan setiap hari sekali sehabis makan. Artinya kita gunakan 3 kali sehari. Dan apa saja manfaatnya? Yaitu tanaman ini bersifat menyejukkan sehingga sangat baik untuk meredam sariawan. Selanjutnya mengatasi masalah atrigen. Selanjutnya sebagai obat cuci perut atau pencahar alami. Selanjutnya mengobati kram atau kejang serta nyeri pada perut. Mencegah pembengkakan akibat sengatan ubur-ubur. Mengobati dan mempercepat penuaan bisul. Menjaga daya tahan tubuh. Penambah tenaga dan mencegah kelelahan tubuh. Peluruh kencing atau memperlancar saluran kemih, mengatasi masalah kinerja organ ginjal, dan mencegah bengkak air atau edema. Dan itulah manfaat dari tanaman yang bisa kita jumpai sangat mudah di pinggir pantai ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam dari Informan 007.